tiga lah gitu. Terus udah gitu udah dia menghasilkan sesuatu, terus dia mungkin penasaran bongkar lagi, terus dibikin lagi, bikin lagi sampai sekarang keterusan gitu. Jenis robotnya apa aja sih? Kalau jenis robotnya ya macam-macam, yang dari mobil-mobilan, terus ini kan bentuknya kayak laba-laba gini, laba-laba, terus apalah nggak tahu namanya gitu pokoknya. Bahannya ada. Dari apa aja? Kalau bahannya dia memanfaatkan barang bekas yang ada gitu, kayak bekas payung, bekas kabel telepon gitu, dimanfaatin. Paling yang beli mah cuman 1-2 lah gitu. Bu, ini otodidak atau belajar dari mana, Bu? Otodidak, ya nggak ada yang ngajarin sama sekali. Belajar di YouTube atau di internet? Kalau kesini-sininya, iya, memang dia belajar di YouTube. Pertamanya dia kan belum punya HP waktu itu. Ya dia belajar mungkin seininya otak dia aja, kemampuan otak dia sampai di mana gitu. Nah sekarang kan udah lebih canggih, jadi dia lihat di internet, dia lihat di YouTube. Makanya ya hasilnya juga sekarang makin bagus gitu. Sebelum bikin robot, bikin apa dia? Atau servis apa, Bu? Sebelumnya dia nyervis HP, kayak nyervis DVD, terus apa namanya itu kayak yang buat player, receiver, kayak gitu, kipas angin, jadi kok macam-macam lah pokoknya barang elektronik gitu bisa. Hasil karyanya ini udah ada yang beli, Bu? Kalau yang beli, robot ini? Yang beli belum ada, cuman kalau yang nawar-nawar ada sih, cuman dia belum tahu harga, jadinya dia nggak ngasih gitu, masih sayang mungkin kalau dijual gitu.